Halo sahabat Arian, berjumpa kembali di perjalanan Arian. Kali ini Arian akan mengabarkan kondisi perjalanan di wilayah Kutai Barat atau Trans Kalimantan Kutai Barat menuju Kutai Kartanegara. Kita mengawali dari Kampung Betoto. Kondisi jalan di Kampung Betoto banyak terdapat jalan-jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di beberapa spot yang cukup panjang terdapat jalan-jalan yang seperti ini, dan ini termasuk yang pendek ya, kita harus berhati-hati. Dan masih banyak di depan sana jalan-jalan yang cukup parah. Baik, kita lanjut sahabat, motor cepat mengambil gambar-gambar yang nantinya bisa menjadi bahan informasi buat sahabat Arian yang melakukan traveling, baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Seperti ini sahabat, saya terdapat di dalam sebentar lubang lalu parah kita akan mengkomentasikan lagi beberapa sisi jalan yang kondisinya rusak cukup parah. Bagi driver traveling atau jasa transportasi sudah paham kondisi jalan. Harus berhati-hati. Kecepatan 10 km per jam untuk melintasi jalan tersebut. Geologinya sumber kekayaan alam Kalimantan, Kalimantan Timur. Jalan-jalan seperti ini tidak terdapat lagi seharusnya. Dengan realitanya, kondisi jalan seperti ini sudah bertahun-tahun. Sepanjang jalan tidak pernah ada jalan yang mulus, mulai dari Kutai Barat hingga ke Jakarta Barat. Ini beberapa titik. Jadi Kampung Betoto, untuk waktu tempuh, informasi dari para driver bisa memakan waktu hingga 10 jam. Dan seharusnya jika jalan mulus seperti ini bisa ditempuh dengan waktu tempuh 6 jam saja. Semoga yang lain jalan-jalan bisa ditempuh. Kita melintasi perbatasan Kampung Betoto tadi ya, jalan-jalan yang satu berapa
tidak berapa jauh kita menemukan jalan. Sebelumnya jalannya cukup mulus, mungkin beberapa kilo saja. Seperti ini kita akan menemui lagi beberapa titik nanti di depan sana untuk kita lagi bisa parah kecepatan maksimal 50 km. Jalan kampung Tokol. Semua kendaraan harus hati-hati. Sepanjang kampung Bekokong ini jalan yang mulus hanya beberapa kilo aja. Selebihnya jalan spot-spot seperti ini. Dapat banyak jalannya. Dapat dari kilometer 200. Jadi jalan dari kilometer 217 hingga 210 sampai ke kampung Jambu, kampung Muara Gusik, Muara Leka, dan Toba Cilong. Kondisinya banyak spot-spot jalan yang rusak parah. Jalan seperti ini kita jumpai hanya beberapa kilometer saja, dan nanti kita akan menjumpai jalan-jalan rusak. Di beberapa spot dan banyak titik ya terdapat jalan rusak. Seperti ini termasuk lebih baik, dan ada yang lebih parah lagi. Kita menjumpai lagi jalan rusak parah. Begini sawah dari yang kondisi jalan. Jalan Trans Kalimantan. Gambaran jalan yang tidak semua bisa didokumentasikan. Kita menemukan jalan itu terus, nanti kita akan menemukan jalan yang sekarang kita sudah masuk ke wilayah Kecamatan Bungan. Kalau di sini seperti ini jalan menuju ke arah Resak. Jalan yang dapat dilalui dengan kecepatan 20 km/jam. Kita menjumpai jalan yang sudah perbaiki.
banyak jalan menuju kecamatan Kolektor. Berapa jauh kita akan menemukan lagi jalan yang besar? Kondisi jalan sangat besar, parah. Kecepatan maksimal 1 km per jam karena kondisi jalannya yang rusak di perbatasan Kecamatan Rokan dan Jepang. Ini berada di kilometer 12 ya. Panjang kilometer 12 sampai kilometer 10 akan 9 ya, kondisi jalan seperti ini. Jalan sampai ini cukup panjang. Nah, walaupun di depan kita ada lokasi, tapi ada beberapa meter saja. Jalannya besar seperti ini. Tur di Kalimantan, di Jalan Trans Kalimantan. Kecepatan maksimal hanya 10 km per jam. Kita menjumpai jalan yang sudah di sinyalisasi. Tidak berapa jauh lagi. Kilometer 200. 212 ya. Samarinda, Kutai Barat. Lumayan panjang, beberapa kilometer kondisi jalan seperti ini. Depan sana masih di jalan yang sama. Ya. Nanti. Para driver yang sehari-hari menggunakan jalan ini untuk jasa driver ke Barat Samarinda, saat ini waktu ditempuh bisa mencapai 10 jam bahkan lebih karena kondisi jalan seperti ini. Jika jalan-jalan seperti ini sepanjang jalan Trans Kalimantan diperbaiki, waktu tempuh itu bisa hanya 6 jam. Kita simak kekayaan. Artinya dengan kekayaan alam Kalimantan, jalan-jalan seperti ini tidak ada lagi.
sepanjang jalan rusaknya. Lima sampai sepuluh kilometer per jam. Dan saya bentar lanjut lagi dokumentasi, kita konsentrasi dulu jalan jalan yang tidak menghasilkan. Ini adalah lingkungan perkantoran. Desa Muara Gedang atau Kampung Muara Gedang. Kembali jalan rusak masih di wilayah Kecamatan Bongan. Di kedepannya banyak titik-titik yang kita punya yang cukup lambat perjalanan. Melewati desa rusak yang jalannya terus, nah, sekarang kita sudah melewati desa Jambut yang di beberapa titik beberapa jalan yang rusak-rusak sekarang sudah masuk di wilayah desa Muara Gedang. Kita melakukan organisasi yang tidak begitu panjang, kita menjumpai lagi jalan-jalan seperti ini. Ini ya.
Aku berhati-hati. Nah, beginilah kondisi jalan. Sangat berhati-hati. Kita tidak bisa mengambil jalan sambil mengambil gambar sambil berjalan. Kita lanjut lagi, sahabat Aryan. Kondisi jalan yang lumayan menghambat perjalanan kita dan beberapa titik cukup parah seperti ini yang kita saksikan. Kita coba lagi menelusuri kondisi jalan di Moratus ini yang kondisinya seperti ini. Jalan seperti ini kondisi cukup panjang ya, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Masuk panjang jalan di Muara Gresik ini sebelum masuk ke perbatasan Kota Kartanegara. Banyak terdapat spot-spot jalan yang sangat mengkhawatirkan perjalanan pengguna. Terdapat pengguna jalan. Tidak berapa jauh lagi setelah bagus. Kemudian di jalan besar. Kita lanjut lagi. Seperti inilah kondisi jalan di sepanjang jalan Muara Gresik. Dan ini yang sempat terkomunikasi di depan kita juga, ini cukup terjal ya, pengetar ya, kita harus berhati-hati.
kondisi jalan ini masih di wilayah Muara Gusi menuju ke Desa Prian. Ini yang tempat rekam. Banyak lagi jalan. Tapi tadi hati-hati. Sebagian besar atau sebagian panjang pot-pot yang sudah meragus segini kondisi dalamnya seperti ini. Beberapa spot yang sempat terekam dan masih banyak lagi spot yang agak sama kondisinya. Tempat kita seperti itu juga. Beginilah kondisi sahabat tarian. Kita lanjut lagi perjalanan. Masih di kampung Muara Gusi. Kondisinya seperti ini. Kondisi ini sangat menghambat waktu tempuh para pengendara, terutama jasa-jasa travel. Di Desa Gusi, Jalan Poros, harus lebih berhati-hati, ekstra hati-hati. Lubang seperti ini. Sesama pengguna harus perlu berhati-hati. Di kampung Muara Gusi yang sempat terekam ya, puluhan titik jalan seperti ini. Dan dari ratusan titik jalan kondisinya seperti ini.
antrian. Nah, ini datang juga jalan seperti ini di kampung musik atau desa musik. Sepanjang perjalanan di Jalan Trans Kalimantan ini, mulai dari Kecamatan Jempang, Bongan, hingga ke perbatasan Kukar, banyak jalan-jalan yang rusak seperti ini. Puluhan bahkan ratusan jalan rusak, baik ringan maupun berat, terdapat di panjang jalur Trans Kalimantan ini. Beginilah para pengendara harus ekstra hati-hati. Saat ini kita sudah memasuki wilayah perbatasan antara Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, di mana kita sudah melintasi batas wilayah Kutai Barat dan kita memasuki wilayah Kutai Kartanegara, di mana perbatasan desanya adalah Muara Gusik dan Desa Prian, di mana Muara Gusik masuk pada wilayah Kecamatan Desa Prian, masuk wilayah Kecamatan Orangutai di Kutai Kartanegara. Inilah kondisi jalan di Desa Prian. Keadaan seperti ini. Dan ini terdapat di beberapa titik. Dan kita saksikan pengendara ini harus ekstra hati-hati. Setelah kita melintasi Kecamatan Jempang, Kecamatan Bongan dari beberapa desa, terdapat puluhan titik jalan yang rusak, bahkan ratusan titik ya. Sekarang kita masih di wilayah Kutai Kartanegara. Posisi jalannya ini berada di Desa Prian. Desa Prian ini sudah ada beberapa jalan yang dilakukan perbaikan dan sosialisasi ya. Tapi masih banyak juga kondisi jalan seperti ini. Selain di Prian nanti kita akan menjumpai jalan yang sebenarnya di wilayah Kukar. Kita bisa Leka dan Desa Leka juga. Ada beberapa kilometer dan beberapa titik kondisi jalannya seperti ini.
sini di titik lain. Iya. Saat ini kita masuk di wilayah Muara Leka. Di Muara Leka juga banyak terdapat titik-titik atau spot-spot jalan yang rusak, dan ada beberapa jalan yang sedang dalam perbaikan atau pembangunan. Kita akan menggambarkan beberapa titik di Desa Muara Leka ini yang kondisi jalannya cukup diperhatikan, sehingga laju kendaraan juga harus hati-hati. Seperti inilah salah satu titik yang menggambarkan di beberapa titik jalan di Desa Muara Leka. Baik sahabat Aryan, demikianlah perjalanan Aryan menyusuri lintas jalan Trans Kalimantan dari Petebaran ke Jakarta Negara, yang menggambarkan di beberapa titik atau spot-spot dari perjalanan jalan yang terakhir di Muara Leka ini. Sampai ke Lebak Cilong masih banyak sekali lagi sahabat Aryan. Aryan mengucapkan terima kasih yang selama ini selalu menyimak informasi-informasi di akun Aryan. Semoga informasi bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk kebaikan. Mari bersama melakukan kebaikan untuk kemajuan bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Aryan yang sudah menyimak. Diakhiri dulu laporan Aryan sahabat.